Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Lalu kemudian laki-laki tadi pun bertanya lagi Ya fa'akhbirni anisa'ah Kabarkan kepadaku tentang kiamat Ya, maksudnya kiamat kapan datang waktunya. Rasul pun menjawab, "Ma'masul anha bi Tidaklah yang ditanya lebih tahu dibanding yang bertanya. Maksudnya apa? Kita berdua sama-sama tidak tahu. Anda yang bertanya dan saya yang ditanya sama-sama tidak tahu. Maksudnya seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu walaupun wahyu turun kepadanya Ya, Rasulullah tidak ingin mendahului hak prerogatif Allah dalam masalah kapan waktu datangnya kiamat. Yas'alunaka anisaati ayyana mursaha. Qul innamal ilmu inda Mereka bertanya kepadamu tentang kapan datangnya kiamat. Jawab saja pengetahuan tentang hari hak kiamat urusan Tuhan saya. Ini juga nasihat atau pelajaran buat para ustadz ustad kita sebagian guru-guru kita sebagian mubalik khususnya yang sering mengkaji tentang hari akhir untuk tidak offside dalam membahas masalah ini terlalu berani hingga sampai uh, memprediksikan hari akhir ya sampai tahunnya bahkan mungkin mereka berani bulannya dan harinya atau tanggalnya maka yang seperti ini tidak dibenarkan karena ini bagian dari hal yang goib... Rajmam bil goib menerka yang goib tidak dibenarkan kecuali ada dalilnya, ada ilmunya. Dan Rasulullah sendiri, ya di mana pengetahuan yang goib Allah berikan kepada Allah kepadanya dengan izin Allah, tetap Rasulullah berani menjawab, ya dengan jawaban yang memastikan kapan datangnya. Tetapi begitu Rasul ditanya tanda tandanya, ah, Rasulullah memberikan jawaban. Kalau sekedar gelagat tanda tanda. Rasul tahu Ya. Dan itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Fa akhbirni an Kabarkan kepadaku tanda-tandanya. Ya, uh, gejala-gejalanya akan datangnya hari kiamat. Nah, jama'askan sekarang di hadis ini Rasulullah alaihi salatu hanya menceritakan dua tanda saja. Tentu tanda kiamat banyak kalau kita buka literatur di hadis-hadis yang lainnya. Nah, di sini Rasulullah menceritakan dua. Yang pertama, antali dalam yaitu nanti adanya budak, ya wanita yang melahirkan tuannya, budak perempuan melahirkan tuannya. Ini apa maksudnya? budak perempuan ya, perempuan budak ngelahirin anak eh anaknya jadi tuannya. Itu apa maksudnya? Imam Ibnu Dakik Al-Aid rahimahullah dia mengatakan ada beberapa penjelasan ulama. Yang pertama itu menunjukkan di akhir zaman akan banyak anak yang akan durhaka kepada ibunya. Sehingga sikap mereka seakan-akan menjadi tuan yang memperbudak ya ibunya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau rahimahullah yaitu di akhir zaman menunjukkan Islam akan jaya. Loh, dari mana indikator pemahaman itu tuh dari mana gitu? Yaitu ketika dikatakan ya budak melahirkan tuannya. Maksudnya dulu Islam itu dianggap remeh sebagaimana budak. Ya, tapi justru Islam nanti akan jaya. Ya, orang-orang yang apa namanya? dulu memperbudak Islam, meremehkan Islam malah akan kebalikannya menjadi ya, bawah. Islamlah yang tertinggi di atas mereka. Al Islam ya lu yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Dengan kata lain di akhir zaman akan datang zaman atau datang, datang masa di mana umat Islam akan jaya di atas yang lainnya. Ini dua penjelasan dari Imam Ibnu Dakik al Id tentang maksud antali dalam ammah bataha yaitu budak wanita yang melahirkan tuannya. Dan kalau kita lihat hari ini gelagat itu sudah berasa. Baik dengan makna yang pertama, banyaknya anak durhaka ya kepada ibunya sudah banyak. Atau dengan makna yang kedua di mana Islam ya semakin menunjukkan ya kejayaannya pun kita sudah melihat sumber-sumbernya, perangkat-perangkatnya, SDM-nya kita sudah punya. Ya, kalau dulu ya ada mufti Mesir, Syekh Bukhaid Al-Muti'i, ya dia mengatakan uh, Eropa dan Amerika itu sedang hamil Islam itu dulu dan beliau hidup di akhir abad 19 dan awal abad 20 kalau beliau mengatakan bahwa Amerika dan Eropa sedang hamil Islam kalau sekarang udah bukan hamil lagi Islam sudah abg udah remaja di sana dan Islam menjadi agama yang tercepat pertumbuhannya dan pertambahannya baik di Eropa dan di Amerika. Dari situ saja sudah menunjukkan gelagat bahwa Islam akan kembali jaya sebagaimana masa lalu itu sudah berasa. Baik. Lalu yang kedua kata Rasulullah alaihi salatu wasallam wa antara al-hufat al urat al-ala ri'a asyai. Engkau akan melihat penggembala kambing yang telanjang kaki, telanjang dada. Nyeker enggak pakai alas kaki, enggak pakai pakaian. Ini simbol apa? Simbol miskin. Simbol orang nggak punya, ditambah lagi dia menggembala kambing, bukan sapi, bukan kuda, bukan unta, kambing yang dia gembala. Kenapa mereka? Ya waluna fil mereka berlomba-lomba dalam membangun gedung, membangun ya bangunan-bangunan -bangun yang tinggi dan besar. Nah ini jamaah sekalian, kalau bahasa sekarang itu, ya ini namanya biar miskin asal gaya. Mereka digambarkan nggak punya atau nggak pakai sendal, nggak pakai pakaian, tapi berlomba-lomba bikin gedung, berlomba-lomba bikin rumah yang bagus-bagus. Walaupun nggak ada duit, mereka rela. Bagaimana caranya biar punya juga, ya, untuk menunjukkan bahwa mereka juga mampu. Nah hari ini pun kita juga bisa merasakan hal itu. Ya mohon maaf, ada misalnya ART, asisten rumah tangga, ingin punya HP yang berkelas, dia rela ya nggak makan dia puasa bukan puasa karena ingin menjalankan ibadah semata-mata ngumpulin duitnya supaya apa supaya punya hp yang berkelas biar miskin asal gaya ya ada orang yang udah tahu penghasilannya nggak cukup tapi dia ingin menunjukkan di luar sana bahwa dia mampu ini dan itu akhirnya dia pun habis berhutang sana sini walaupun awalnya nikmat dia punya kemudian dia pusing bagaimana membayar ke, uh, hutangnya tersebut biar miskin asal gaya Ya mereka ya tato walu nafil bunian. mereka ber apa lomba-lomba dalam membangun gedung. Nah jama'ah kena azanullah allahu <tuh> Ya ini juga menunjukkan bahwa kadang uh, ciri kiamat, ciri datangnya kiamat itu nggak selalu hal yang uh, uh, negatif ya. Ada hal-hal positif karena banyaknya gedung yang terbangun itu kan tanda makmurnya dunia. Oleh karena itu Rasul pernah berkata tentang dirinya sendiri. Ya Aku diutus menjadi seorang nabi dengan kiamat jaraknya seperti dua jari ini. Sehingga Syekh Al-Mubarakafuri dalam Tuhfa Al-Ahwazi dia mengatakan bahwa kelahiran Rasulullah diutusnya Rasul sebagai nabi pun itu udah tanda-tanda kiamat. Dan diutusnya Rasulullah kan bukan hal negatif, itu positif. Maka ini pelajaran bahwa tidak selalu tanda-tanda kiamat itu hal-hal yang negatif juga ada hal yang positif. Salah satunya adalah ya banyaknya gedung-gedung itu itu tanda kemakmuran muka bumi. Adapun ya mereka yang memaksakan diri untuk punya untuk itu itu yang negatifnya walaupun mereka tidak mampu. Jamaah sekalian ini di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.